Hai, welcome back. Balik lagi dengan aku Soraya. Nah, di video kali ini aku mau tutorial makeup nih. Nah, tutorial makeupnya itu aku pengen yang look jadi bronzy gitu. Oke, let's get started. Oke, aku udah bare face dan di sini aku kayak ada gigit nyamuk gitu. Entah kenapa, so annoying. Mungkin nyamuknya suka dengan kulit aku. Sekarang aku akan primer mukaku dan primernya aku akan pakai dari BK First Light Priming Filter ini ya. Oke. Taruh di tangan aku. Kita bagi 5 area. Oke. Tunggu 10 detik. Nextnya aku akan pakai eyeshadow dulu. Oke, setelah pakai primer, aku mau eyeshadow dulu. Jadi look eyeshadow-nya tuh aku pengen yang bronzy gitu. Aku akan pakai concealer dari Maybelline. Lalu kita blend aja pakai beauty blender. Ini bisa dibilang sebagai base eyeshadow. Kalau misalnya kalian semua nggak punya base eyeshadow kayak aku, biasanya aku pakainya yang pomade, tapi yang pomade-nya lagi habis, aku belum beli lagi. Pakai setelah kita blend, aku akan lanjut. Dan aku akan lanjut pakai eyeshadow dari SK yang X Paula. Dan aku akan pakai brush dari Morphe yang M433. Mau set dulu eyeshadow aku pakai bedak pensil aja. Jadi di video kali ini aku mau bronzy glitter gitu makeupnya. Jadi looknya akan natural tapi kelihatan glowing gold bronze gitu deh pokoknya. Dan ini aku akan pakai 3 warna ini. 1, 2, dan 3. Dan di tengahnya aku akan pakai ini. Oke? Nah, pertamanya di ujung matanya kita tapping. Kita tarik. Back forward. Nah, ini kita set dulu di all over the lid. Oke, nextnya aku akan pakai warna yang ini. Dan aku pakai brush dari Armando Caruso yang agak sedikit flat tapi gembul. Dan kita tap di ujungnya sini. Dan kita tapping di ujung dalam mata. Nah, space-nya itu baru akan aku taruh si glitternya yang ini. Oke, kita tapping aja di ujung mata kita, ujung luar mata kita, dan di ujung dalam mata juga ya. Kita tap aja. Nah, akan ada space di sini. Nah, space yang ini akan kita fill dengan yang glitter gold ini. Dan aku akan pakai flat brush dari Real Technique. Susah sekali ngomongnya ya. Oke. Hari ini kita main makeup-makeupan ya. Nah, kita tarik aja. Kita fill in aja si glitternya ini. Tuh, warnanya benar-benar melted gitu, bateri habis. Lalu kita blend pakai brush dari Morphe lagi dengan warna yang ini. Kita blend aja dari ujung luar mata ke dalam. Back forward. Oke. Sebelahnya juga begitu, kita rapikan dengan kita blend. Nah, di bagian kelopak sini aku akan kasih glitter dan glitternya aku pakai yang ini. Kita taruh di ujung kelopak aja. Nah, kita masukin ke dalam kayak gitu ya. Gitu juga sebelahnya. Oke, matanya aku selesaikan dengan pakai lashes. Be right back. Jadi sambil menunggu bulu mataku dry, kita lanjut make up. Oke, di look kali ini aku mau mix foundation
antara punya Shumura dengan punya LT Pro. Ini aku mau blend. Dan aku akan pakai Tupam. Lalu aku mix pakai punyanya LT Pro. Tupam juga. Kita mix. Dan aku taruh di pipi aku. Judulnya Nge-mix Foundation guys. Dan yang sisanya aku ambil pakai sponge aku biar meresap. Dan kita blend. Oke, dempul sedang di finish. Dan aku akan pakai concealer dari Dear Me Beauty shade Fair Ivory. Kita blend lagi pakai beauty blender. Oke, nextnya aku akan pakaiin contour mukaku dulu. Dan aku contournya mau pakai dari Tarte. Dan aku akan ngeblend pakai punya Jacquel. Aku akan benerin alis aku dulu. Dan aku mau nge-bake pakai punyanya BK yang Hydra Mix Crevasse Powder. Aku akan pakai brush dari apa nih, Sigma. Kan pakai bronzer dari SK yang Havana dan pakai flat dari Elf. Hidungnya juga kita contour. Kita bronzing. Lanjut brushnya aku mau pakai U yang shade Raspberry Cream. Dan highlightnya aku mau pakai BK yang Shimmering Skin. Oke, kita pakai highlighter dari LT Pro untuk di bawah alis. Nextnya aku akan pakai lipstick. Lipsticknya aku akan pakai dari Mizu yang Coffee Break dan aku shade Espresso. Ini dia velvet look gitu jadinya. Dan kita pakaiin. Aku akan ngeset pakai bedak dari Rose All Day. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Let me take up all the love you're showing. I need it more than ever. Last not but least, kita setting spray pakai punya Lux Cry. Kita tunggu beberapa. Ini dia hasilnya. Tutorial bronze look dari aku. Semoga mam semua yang lagi mencari inspirasi make up bisa menjadi ide buat mam semua, ya kan? Oke, sampai jumpa di next video aku. So, bye.